Berikut adalah hasil pertandingan semifinal Thomas Cup antara Indonesia melawan Chinese Taipei. Di partai pertama, tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan tunggal putra Chinese Taipei, Chou Tianchen, dengan skor 21-18 dan 21-19 dalam durasi 51 menit. Skor besar sementara, pertandingan Thomas Cup antara Indonesia melawan Chinese Taipei adalah 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di partai kedua, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Li Yang, Wang Qilin, dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-18 dalam durasi 1 jam 3 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Chinese Taipei 0. Di partai ketiga, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Suwei, dengan skor 21-11 dan 21-16 dalam durasi 43 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Chinese Taipei adalah 3-0 untuk kemenangan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia berhasil lolos ke babak final Thomas Cup 2024. Oleh karena itu, partai keempat ganda putra dan partai kelima tunggal putra tidak dimainkan karena Indonesia telah meraih 3 poin terlebih dahulu dibandingkan dengan Chinese Taipei. Selanjutnya, di babak final Thomas Cup, Indonesia akan melawan pemenang antara China atau Malaysia yang masih bertanding untuk memperebutkan 1 tiket babak final Thomas Cup 2024.